Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sama Jadi Imran? Oke. The power of Les Lah. Asik. Udah kayak Wong Fei Hung nih rambutku nih. Oke teman-teman, apa kabar nih? Bang, teh dulu, Bang. Oh iya, siap-siap. Enggak, lu bikinin di dalam. Ih, batu lu orang lagi. Apa kabar teman-teman Les Lah di mana pun kalian berada? Senang banget rasanya hari ini kita menyapa kalian. Ya agak malam sih, tapi enggak apa-apa ya, Ben. Nah, jadi bentar. Mohon maaf nih saya ngerokok. Oh, iya. Ya. Takut dihujat saya. Lu siapa, we? Oke, jadi hari ini kita vlog biasa gini aja, Ben, ya, sambil ngobrol. Jadi kita ingin mengucapkan selamat ulang tahun ya, Wan. Iya. Untuk siapa, Wan? Untuk Dede dong. Asik. Ulang tahun. Dia kok dari Sunda. Dede Lesti ya, Wan, ya. Ulang tahunnya berapa, Wan? Yang 27. Tua dong. Kemarin saya. Yang ke-22 tahun. Harapan lu apa, Wan, di usia yang 22 tahun ini? Ya, makin maju, makin jaya, makin Sukma Jaya Express. Di Sukma Jaya Express. Pokoknya buat Dede yang bagus-bagus, terus karirnya makin bagus, terus penjilat banget. Ini doa, bukan ngejilat dong. Ya kan? Ya pokoknya panjang umur, selalu cantik, selalu indah di matanya Bila. Mantap, di mata semua orang dong. Ya kan yang bakalan jadi suaminya siapa? Nah, barusan kita juga udah nonton vlog yang si Bila, dengan yang diajak keliling naik bajaj. Kan? Nyari bajai di mana? Iya. Ya sempet dia ngubungi kita sama dia, cuman malam-malam kalau di sini tuh susah bajai karena di daerah kita tuh elit. Bajai enggak ada, Wan. Enggak ada. Adanya apa? Omprengan. Omprengan. Sama beca. Ini udah digarukin, Bang, sama saya Sapol. Sama anak PRT ya. Oh iya. Nah, ayo. Terus tadi juga siapa sih, Bang? Pengen buat masuk nih kayaknya. Iya. Nah, terus juga apa tadi kita udah nonton Dede Lesti. Itu kan ini apa bukan prank sih, kayak kejutan aja menuju ke kejutan lama, yaitu hadiah utamanya Dede dikasih apa yang tadi kita nonton, Wan? Tebak-tebakan, Bang. Tebak-tebakan udah nonton, nama gue pakai tebak-tebakan. Ya, gue ngasih ini aja clue-nya. Ya. Rodanya 4. Ya udah mobil. Ya. Nah, dikasih Mercy, Wan, Mercy. Dikasih Mercy. Mercy kayak Fortuner gitu kan ya? Ya potongan kayak Fortuner kan? Enggak lah, kayak potongannya apa? Lexus. Oke, Lexus. Itu kalau di nominalin berapa duit, Wan? Di sini enggak tahu, Pak. Nah, kira-kira kisarannya. Lu kan udah bawa berbagai mobil nih, lu pernah nyetir Lamborghini apa kan, pernah lu bawa kan? Kalau punya orang tapi kan pernah nyetir gitu. Iya. Nah, berarti paling banyak, Pak. Berarti kan paling enggak lu tahu harga-harganya kurang lebih ya, paling kisaran berapa, Wan, itu, Wan, menurut lu, Wan? Kisaran di atas 500 pasti. Angka 6 sampai 700. Aduh, kayaknya ya. Aku juga enggak tahu, Wan, ya. Iya, soalnya mobil-mobil sekarang tuh semakin canggih gitu. Semakin tinggi ya. Semakin tinggi juga harganya. Bisa-bisa hampir 1M mungkin aja kali ya. Lu ambil mobil lagi aja, Bang. Udah, gak usah, Wan, gak usah aneh-aneh. Pajaknya gratis. Boleh, pajak. Selama PPKM itu, iya, Bang. Iya, selama PPKM doang, Wan, mata lu sobek. Terus juga selain itu dapat apa lagi, Wan? Itu, Bang. Apa namanya tuh? Apa? Kalau biar orang gak ngaret. Nah, itu. Ya, apa? Duh, Bang, yang ada di tangan tuh, Bang. Oh iya, gelang. Bukan. Apa, Wan? Aduh, gua. Waktu, Bang, waktu. Waktu. Tangan. Dia kenapa sih, Bang? Tahu. Nah, jadi dikasih jam tangan mewah. Jam tangan. Itu kalau jam tangan yang menurut lu kisaran berapa, itu pasti jam mahal juga, Bang. Iya. Mungkin 200 sampai 100 sampai 200. Jam tangan aja. Jam tangan doang, Bang. Jam tangan aja udah ngalahin harga mobil. Iya, Bang. Untung saya suka ngaret, Bang. Iya, karena enggak punya jam tangan. Nah, itu dia, Bang. Tapi bagaimanapun teman-teman, kita berdoa di balik mahalnya hadiah-hadiah tersebut bukan maksud ria ya, Wan, ya. Tapi semata-mata memang ingin menyerahkan pasangan. Terus juga apa ya? Ya besarnya cinta pasangannya ya. Benar, Bang. Jadi ya wajar lah, kadang-kadang kita sebagai pasangan pengen kasih ada yang terbaik ya. Iya. Dan
juga orang lain nggak bisa ngasih gitu sih, benar iya, gak sih? Iya, bukan orang nggak bisa ngasih, yang biasanya yang paling dipengen pasangan pada saat itu. Oh iya, ya kan. Maaf bang, saya nggak punya pasangan, jadi jarang ngasih-ngasih bang. Lo pasangan nggak punya, tapi kan lo punya pas-pasan. Iya. Sama aja. Kayak gini bang. Apa? Kayak gini apa? PA? Ini bubur. Ini nganggur. Nganggur nih, lu nih kurir. Ya, hidup ekspedisi. Tapi yang keren tadi lagi juga gua nonton baru set 16 menit apa terakhir udah 65.000 kan. Iya. 16 menit 65.000 itu gue mesti nunggu seharian karena belum tentu juga penonton gue sampai 65.000. Benar banget. Segitu the power of Leslar-nya banget teman-teman nonton gitu. Apa? Animonya ya Wenya tidak kunjung padam ya Wenya. Apalagi ini besok mau ada acara, terus tanggal 8 juga ada acara lagi Leslar. Oh, banyak banget ya acaranya. Yes. Itu bakal pokoknya besok saya akan vlog langsung dari sana. Enggak langsung, maksudnya vlog kayak anak no cut no edit. Jadi tidak di cutting, tidak di edit dan tidak di upload. Terus ngapain Bapak ngevlog? Iya. Yang pasti besok kita akan siarkan langsung dari sana. Mungkin ini hal yang kita nanti-nanti ya, benar, walaupun belum acara resepsi kan ya besok ya? Belum kan, tapi ini menjadi salah satu apa ya, hal yang ditunggu-tunggu lah, yakin ya teman-teman juga pada nunggu-nunggu lah kayak gitu. Pokoknya ini harapan dari kami berdua, semoga di ulang tahun 20 bintang ini Dede ini semakin, tapi bintang ada sih apa, Dede semakin sukses, semakin soleha, semakin bisa mengukir karir sampai sebanyak-banyaknya, yang mengedukasi, yang bisa menyemangati juga, bisa mengedukasi, bisa mengilhami ya, jadi orang-orang bisa semakin termotivasi juga lewat karya-karya beliau. Pastinya juga kesehatan, keselamatan ya dijagain terus gitu, dan pastinya ditunggulah apa program-program baru dari mereka. Amin. Di televisi ya kan, benar nggak sih, itu kan kita tunggu-tunggu juga tuh di televisi kehadiran mereka. Nah, kalau harapan apa men? Ya gue cukup doakan aja sih bang. Ya gue bingung bang. Jangan bingung-bingung dong, ini di syuting beneran satu-satu konten yang lu tidak harus perlu bingung, lu cukup harus berkata dengan apa yang ada di pikiran lu. Gitu. Saya lagi nggak ada pikiran. Nah, kalau nggak gini, apa? Ini kan selama ini kita juga bagaimanapun support sama fans Leslar juga yang nonton kita. Nah, doa harapan terbaik untuk para fans Leslar-nya itu apa? Ya makin solid. Terus maju. Dia kenapa bang? Ya jelas emang dia. Emang siapa sih buat gitu bang? Terus, ya pokoknya buat Leslar sih, maksudnya buat fans ya, semakin solid, jangan ada gesekan. Maksudnya sekarang kan lagi aman-aman aja ya, terus sampai terus lah. Terus ini juga Wen, ucapan terima kasih untuk fans-fans Leslar juga nih, bantu kita juga selama ini kan. Itu dia bang. Terima kasih juga buat Leslar yang selalu mensupport kita, terus ngasih apa sih bang? Semangat. Iya, semangat. Tanpa mereka kita nggak ada bang. Oh, iyalah pasti iya, semangat bang. Mereka tuh dengan cara nonton konten kita gitu kan. Kita harap juga walau notif kadang mungkin takutnya nggak muncul di handphone kalian, kalian bisa tetap akses aja. Pokoknya setiap hari kita ada ini ya, ada konten baru lah setiap hari lah ya. Benar bang. Ya entah yang kayak gini, entah yang ngevlog langsung, entah yang reaction, tapi pasti ada terus. Makanya buat teman-teman support kami terus dengan cara searching aja video-video kita Wen ya. Itu dia kayak gitu teman-teman. Tapi saya udah sebulan nggak ketemu abang, abang makin lancar ngomong ya. Makin lancar abang, makin lancar emang udah tiap hari begini. Belakang kamera juga ada peran utama. Oh iya, kasih tahu nggak bocor? Apa bocorkan dulu nanti. Okay, nanti setelah follow poster ya teman-teman ya, follownya. Pokoknya terima kasih dan sekali lagi sukses untuk Dede Lesti. Kita udah nonton vlognya juga. Apa kalian sudah nonton? Kalau belum masuk ke Rizky Bilar channel, hadiahnya wow. Oke, kalau gitu sukses terus sekali lagi. Sini beran. Oke, power off.
Slur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.